Halo guys, balik lagi bersama vlog Tora Bola Turun Stadium. So hari ini kita akan tengok game Sabah FC lawan KL City. Game jam 7.30 malam, pun tak rasa yang penyokong akan datang ramai seperti mana penyokong lawan JDT hari itu. Tapi kenapa, kita sama-sama tengok. Jom kita jalan, let's go. It's gonna be alright. Boleh move on ke tak ni? Move on dari game lepas? Ya. Yeah. Move on dari game lepas? Boleh lah, tapi baru 70% jom. Untuk game hari ni, semoga Sabah peroleh kemenangan. Sebab sudah 2 game kalah dengan KL, so harap-harap hari ni boleh menang lah. Eh, jap, Dek. Dek, apa, kenapa kau bawa ni anu, Dek? Kenapa kau bawa baby shark ni? Supaya boleh pakai untuk kalau nak rehat. Okey, bang. Okey, macam sihat ke, bang? Tak malam ini menang. 3 poin. Abang dah pakai emas dah? Nyarin dah, sir. Sempoi sudah. Okey, bang. Okey, bang. Okey, guys, kita jalan-jalan dulu di sini. Selalu ramai ini di sini, tapi enggak. Ramai. Mungkin sebab besok kerja kali. Last game datang enggak? Last game datang. Datang ah? Ya. Apa perbezaan yang jelas kau tengok? Ini kali enggak ramai orang. Orang mau tengok JDT ya, aku mau tengok Sabah. Jadi orang kalau minat Sabah sampai habis. Ini 3-1 balik sudah. Jadi apa nasihat kau sama orang bos? Nasihat saya kalau support lah Sabah FC. Kalau mau tengok Sabah FC punya stadium macam stadium JDT, support lah dari segi keuangan dan segala-galanya lah. Jam sudah menunjukkan pukul 6.47. Macam mana dari segi kehadiran penyokong yang bos tengok? Setakat ni kita tengok agak memberasakan juga sebab tadi sudah kami kasih masuk ramai. Jadi buat masa ini dia ada sedikit lengang, tapi coming soon orang akan datang lagi lah. Kita perlukan lagi banyak sokongan daripada kita punya penyokong-penyokong Sabah yang untuk support kita punya tim setiap game lah. Setiap game Sabah memang saya turun punya. Kalau menang ke tetap sokong. Kami datang ini tanda sokongan kepada pemain-pemain Sabah supaya orang lagi boleh jadi bangkit. Kita percaya juga dengan kepercayaan Sabah FC ini. Jadi itu memang satu pasukan yang terkuat lah di Malaysia setakat ini. Jadi Sabah untuk pasukan-pasukan yang lain dia ada saingan lah. Harap-harap ini malam ada kasih gembira sedikit lah. Mungkin jadi timnya pukulan celah kali yang lebihan ya. Kalau yang
Kelly mungkin dah berapa kuat. Enggak patut kah nih? Patut kah begini nih, Bro? Harusnya enggak patut lah, Bro. Hah? Enggak patut. Enggak patut, ha? Kita tengok di semua bagian, Bro. Sana kau tengok sana tidak ada orang, sana pun tidak penuh, sini pun tidak macam hari itu. Susah mau cakap. Kita punya mentality penyokong. Sekejap turun, sekejap tidak. Penyokong sejati. Setiap ada game home turun. Ini hari macam suram-suram sedikit. Saya tahu kenapa. Mangkali hari Minggu, mangkali besok kerja ke budak sekolah. Dan tapi itu hari waktu lawan Johor hari 3 juga oke juga. Ini kasihan si Pak, dia bilang jangan jadi di saja. Jadi kami datang lah ini ramai-ramai ini. Pasal Pak lah ini. Ah, pasal si Pak lah ini kami datang. Kita harap ada hebat lah permainan Sabah. Kebangkitan lah kan? Ada kebangkitan, ya terbaik bilang. Bro, ada camping kat sini? Hadir pada minggu lepas, ya. Waktu lawan JDT. Dan hadir lagi hari ini walaupun kena belasah 5-1 hari itu. Ya. Kenapa juga walaupun sudah kena belasah tapi masih lagi datang, Bang? Memang untuk sokong Sabah lah. Biarpun kalah, kita tetap sokong juga lah. Santai yo itu kapo di sana. Woi, steady kapo. Stop. Radio, tetap radio. Steady yo, brother tuh. Hari ini kalau kita tengok kurang daripada separuh wasuku pun tak sampai kan. Mungkin ada mau komen sedikit pasal kehadiran penyokong hari ini, Bos. Ah ini boleh nih komen. Aku rasa orang tuh angkat-angkat teh ayam ya, betul. Hah? Iya. Angkat teh ayam. Angkat-angkat teh ayam ya. Ya, itulah. Cengkok, Bos? Hah? Kau sendiri, Bos? Kau sendiri? Aku nih, Pak. Net, Pak. Tapi suara aku belum lagi keluar. Ya, coba ini dulu saya punya brado nih, brado saya punya brado. Enggak kok deh. Brado. Kam. Nah, tapi apa macam pun hari ini radu. Teteh, brado. Nah. Hai bro. Hey bro. Hai ga. Hai. Thank you bro. Guys, waktu aku dalam perjalanan mau pergi grandstand nih, Sabah gol, KL pun gol. Tamat perlawanan, finally kita menang 3-2. So, komen sikit, macam mana? So far, semangat dorang adalah. Dorang tidak putus asa dari first game sampai ke hujung game lah. Bagi kau lah, kalau kita pilih man of the match lah untuk game ni kan, kalau kau pilih siapa? Kalau saya... Sadil. Sadil lah? Ya, siap dah game changer. Game changer? Yes. Bro? Bagi saya... Ko Kwang Min lah. Mula-mula rasa macam kecewa lah sebab ketinggalan kan. Tapi
nasib dorang comeback and then wah menang 3-2. Kabak-kabak juga kan tadi? Ya betul. Kabak-kabak juga lah. Risau juga kan tadi? Risau bang, risau. Sungguh risau. 2-1. Risau sudah. Risau. Tapi mantap tim. Sabah comeback. Let's go. Bang, habis sudah.